Pengolahan keong emas, upaya untuk mengurangi cemaran logam berat, timbal, dan kadmium pada bahan pangan. Dam Raman merupakan bantaran sungai Wai Raman di Kelurahan Purwo Asri Kota Metro, Provinsi Lampung, seluas 24 hektar, dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian di 3 kabupaten atau kota di sekitarnya. Dam Raman saat ini telah menjadi objek pariwisata. Tingginya aktivitas di sekitar perairan dapat meningkatkan cemaran logam berat, timbal, dan kadmium di perairan, seperti sampah rumah tangga, limbah pupuk kimia, limbah bahan bakar perahu mesin, dan aktivitas kendaraan bermotor di sekitar bendungan. Meningkatnya kadar logam berat di perairan akan diikuti oleh peningkatan akumulasi di dalam organ tubuh biota perairan seperti keong emas. Keong emas merupakan bioindikator terhadap pencemaran lingkungan. Keberadaan keong emas di perairan dapat menjadi biofilter terhadap logam berat seperti timbal dan kadmium. Sifat filter feeder berakibat pada meningkatnya akumulasi logam berat pada organ tubuh keong emas. Hasil pengukuran diperoleh bahwa kadar logam berat timbal dan kadmium pada sedimen tinggi dan diikuti oleh kadar logam berat pada keong emas. Pengolahan daging keong emas merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar logam berat timbal dan kadmium yang terdapat pada daging keong emas. Satu, pisahkan daging keong dengan cangkang. 2, menimbang daging keong. 3, membagi daging keong untuk masing-masing olahan. Pencucian dapat mengurangi cemaran logam berat, timbal, dan kadmium yang menempel pada bagian luar daging. Pada penelitian ini, pencucian yang paling efektif adalah 15 detik. Dengan demikian, semakin lama proses pencucian, maka akan semakin efektif menurunkan cemaran logam berat pada daging keong emas. Pengolahan daging keong emas. Berbagai cara pengolahan dapat menurunkan kadar logam berat, timbal, dan kadmium pada daging keong emas. Pengolahan yang paling efektif dalam menurunkan cemaran logam berat adalah dengan cara perebusan. Perebusan mampu menurunkan kadar logam berat timbal sebesar 49,96%, sedangkan logam kadmium sebesar 69,01%. Hasil pengukuran terhadap logam timbal bahwa perebusan mampu menurunkan kadar logam berat dari 59,924 miligram per kilogram menjadi 29,983 miligram per kilogram. Sedangkan untuk logam kadmium, perebusan mampu menurunkan kadar logam dari 30,562 miligram per kilogram menjadi 9,469 miligram per kilogram. Dengan demikian, perebusan merupakan metode yang dapat disarankan dalam mengolah bahan pangan hewani dari keong emas agar dapat menurunkan kadar logam berat, timbal, dan kadmium sehingga menjadi aman untuk dikonsumsi.